Ya, monggo Mas Igun sama Mas Yuto. Oke, selamat siang kepada teman-teman semua yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini, sehingga menjelang siang hari ini masih bisa bertemu, dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada momen yang luar biasa di tanggal 26 Desember 2018 ini bersama teman-teman Kaniso 1 berkumpul di Judan Jowo. Sungguh kebahagiaan bagi para panitia, teman-teman semua meluangkan waktu untuk hadir bersama kita. Namun untuk menyingkat acara pada siang hari ini karena waktu ini mengejar terus, ternyata ada hal-hal yang perlu disampaikan dari panitia supaya laporan resmi lah dari panitia bahwa kemarin dipercaya dari teman-teman untuk menyelenggarakan mempertemukan teman-teman yang sudah 31 tahun tidak ketemu. Jadi pada kesempatan hari ini marilah acara kita mulai dengan berdoa bersama kepada Ibu Susilowati. Kami mohon untuk memimpin doa, kemudian nanti dilanjutkan dengan perangkatan dari panitia oleh beliau Mas Aan Arya Wintaran, nama kerennya Mas Aan. Ya, ini Mbak Susi akan memimpin doa. Untuk itu dengan sikap sempurna di tempat duduk masing-masing kepada Ibu Susilowati kami mohon. Oh Mbak, oh ya Mbak Susilo, silakan untuk memimpin doa bersama pada kesempatan hari ini. Teman-teman, walaupun kita santai, tetapi ada baiknya kita mengawali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita hening sejenak. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu, Tuhan. Sungguh kami berterima kasih atas rahmat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua sampai di tempat ini dengan selamat dan terlebih-lebih penuh dengan rasa kebahagiaan. Syukur atas perjumpaan kembali setelah 31 tahun kami terpisah. Rasa haru, bahagia mengobati rindu kami. Ridhoi, restui acara temu kangen kali ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Buatlah kami semua merasa bahagia untuk bisa melepas rindu dan mengenang sejarah hidup kami ketika kami masih kanak-kanak. Kami percaya kenangan indah akan Engkau pahat di sanubari kami untuk melengkapi hidup kami. Semua ini kami haturkan kepada-Mu, Tuhan Yang Maha Kalik. Amin. Terima kasih kepada Mbak Susilowati yang telah mengantarkan kita pada acara pembukaan dengan berdoa bersama. Semoga acara kita pada kesempatan hari ini dari awal hingga akhir tidak menuai suatu apa. Kami mohon tepuk tangannya untuk Mas Arya Intaran yang sudah mengumpulkan kita semua di tempat ini. Moga Mas Arya. Mas Isung dan semua sedulurku semua, selamat siang, selamat datang. Selamat siang. Penuh keceriaan, penuh kebahagiaan yang tiada tara. Hanya dua kata, saya sangat terharu dan bahagia. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya mempertemukan kita setelah 31 tahun kita berpisah dari bangku SMP hingga kita berkarya di masyarakat. Dan pada saat yang berbahagia ini, saat ini kita berkumpul bersama di tempat ini difasilitasi oleh Mas Agus beserta teman-teman. Semoga acara ini berjalan dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Teman-teman yang terkasih dalam Kanisius, acara ini sebenarnya diprakarsai oleh beberapa teman yang mungkin saya sebut satu persatu. Mas Kuying,
Mas Agus Lurah, juga beberapa teman yang lain melalui media sosial saling ajak-ajakan, ayo kita reuni. Maka pada bulan Agustus atau September kemarin dibentuk panitia kecil, panitia bentuk-bentukan, bukan sebuah panitia resmi. Namun terima kasih teman-teman mempercayakan pada saya untuk bisa menjadi sub, menjadi pengikat kebersamaan ini pada diri saya. Dan sekretaris kita Mbak Murti, juga terima kasih Mbak Murti, juga Mbak Titi, Mas Ismu, Mas Warsito, Mas Guntoro, dan beberapa teman yang lain, Mas Sata, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah membantu dengan susah payah, dengan penuh suka cita. Tidak lupa Mas Yuli, Mas Yuli Aksanto, rapat-rapat selalu difasilitasi oleh beliau. Terima kasih juga untuk Mas Sata dan Mbak Murti yang sudah memfasilitasi kaos pada kita semua, dan siapa saja yang telah berdonasi baik pikiran, biaya, dan apa saja, terutama doa, sehingga acara kita pada siang hari ini bisa terlaksana. Dan teman-teman, untuk sedikit mengenang teman-teman kita yang belum datang, mohon kita mengheningkan cipta sebentar. Teman-teman, mohon waktunya sebentar. Kita mengheningkan cipta sebentar untuk teman-teman yang telah mendahului kita. Semoga beliau hadir di antara kita, merasakan kebahagiaan dan bersuka hati bersama kita semua dari sana, menemani kita di sini. Antara lain, satu, Mas Sabardi, rumahnya Gedang Sari. Kemudian Mas Agung Giri, Siraman. Kemudian Mas Ika Yuni, Purwosari. Masih ingat Mas Ika Yuni? Kemudian yang terakhir Mas Legiono, saya sendiri sudah lupa beliau. Oh, Mas Budi. Budiono. Mas Sabar sudah, Mas Sabardi. Kemudian yang benar siapa ini yang terakhir? Mas Budiono. Budiono. Saya sudah lupa, Mbak Christine, Mbak Nunu, siapkan obatnya. Saya ngiling-ngiling itu susah, Mas Budiono yang mana sampai saat ini belum ketemu. Semoga nanti dengan foto-foto yang di belakang ini kita bisa mengingat Mas Budiono yang mana. Oh, bukan Budiono, Mas Budiono yang mana. Juga untuk Bapak Guru kita tercinta, Bapak Olahraga, Bapak Yuwono, yang telah mendahului kita. Beliau dengan tekun dan dengan penuh semangat menyehatkan kita. Bapak Harsono, Bapak Guru Kesenian dan Bahasa Inggris, seniannya. Dan Bu Surtini, Ibu Guru Geografi. Ada lagi Pak Kepala Sekolah, itu Pak Tarno ya, Pak Sutarno. Beliau meninggalnya di Wates kalau nggak salah. Oke, kita cukupkan sekian mengingat in memoriam teman dan Bapak Guru kita, Bapak Ibu Guru kita. Kita lanjutkan acara ini, semoga lancar dari awal hingga akhir. Amin. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semangat teman-teman semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas An, hari yang barang. Mas An, gak usah kemana-mana, di sini saja. Kami mohon untuk memimpin menggenikan cipta untuk mengenang para teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ya, nanti di akhir acara. Ya, acara berikutnya, Nun Sewu, karena acara ini juga difasilitasi dan diprakarsai oleh beliau, Bapak. Bukan Bapak lah, beda umum. Mas Agus Setiawan, monggo satu kata, dua kata. Kemudian, Nun Sewu, sambil nunggu Pak Agus ke depan,
Ini di sini sengaja kami tempel foto-foto, foto-foto lama Anda. Nusewu cuma catatan yang tidak ada di sini berarti kemarin adalah 10 besar. Jadi ranking 1 sampai 10. Yang di sini tidak pernah ranking. Nusewu, seperti saya Mas Yarso itu tidak ada di sini. Berarti ranking dulu. Mana Mas Yarso ada? Oh ada. Oh ada. Ini sekedar mengenal ini ada teman-teman. Ya, aku lagi ini Mas Warsito. Mbak Sastro Satio ini. Monggo Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bingung karena hanya yang saya sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Di tempat ini saya minta maaf apabila ada banyak kekurangan di tempat ini, dan yang jelas bahwa kami tidak mengira dari jumlah sekitar 100-an yang datang 60-61 ini sudah luar biasa, karena ada yang tertulis absen 61, ada yang belum monggo. Hanya kenangan saya yang paling saya ingat di dalam hidup saya itu ketika sekolah di SMP. Nah, karena di antara teman-teman yang datang ini banyak yang sudah pangling. Yang bertahan itu tidak saya lupakan ada Mbak Lilis. Wah, Mbak Eka. Sengenai pikiranmu. Mas Warsito, nah ini di sini kemarin memang sedia disebut Mas Ismu Hadi kemarin, kok tidak ada gambar saya. Memang saya teliti ini yang tidak ada gambarnya berarti mendapat ranking. Makanya kalau jenengan ada gambarnya berarti dulu tidak dapat ranking. Cuman rodok bejo ini. Nah ini ada SMP tua kayak gini nih ya. Ini yang nyele. Jadi di antara yang kecil-kecil yang ikut-ikut ada yang sudah bau tanah. Satu ini. Ada yang amit-amit. Ada yang amit-amit. Ini pada siang hari ini berkenaan dengan akhir tahun, satu hal yang ingin saya usulkan, kalau bisa ini kita laksanakan setiap tahun, paling tidak hanya sebuah usul, karena yang namanya pertemanan itu ya kalau bisa langgeng lah, dan banyak kita bisa saling membantu, kita bisa saling menyapa. Ketika saya di Jakarta mungkin saya tinggal kontak sapa sing cedak ning posisiku tak kon metuk modus. Kalau nanti ke Baran atau Sading siapa yang dekat dengan saya tak suruh jemput, paling ora ya ada hal yang positif di apa di antara kita. Dan teman-teman semua, inilah kita yang nanti ke depan. Iya, aku ngubung-ngubung sih ngomong ini. Dan pesan saya bukan pesan terakhir. Kalaupun pesan terakhir itu buat Mas Warsito. Wis iso sembayang? Sembayang dhewe. Ora tak sembayangke. Itu teman-teman, dan terima kasih. Sewaktu saya kembalikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Agus, Mas Agus Mawan, Pak Ile Ketua. Wong iki jiwane iki seneng banget. Nek kok gumun kok ngene iso dadi lurah. Sing aku pintere kok ngene malah ra dadi. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih Pak Agus, Mas Agus.
yang sudah diberikan. Jujurlah padaku. Kemudian acara berikutnya yaitu sebenarnya ramah tamah, cuma karena sudah tadi sebenarnya kita sudah melakukan ramah tamah di awal, kita putar. Acara berikutnya ini dari Mas An, akan ada permainan. Mungkin teman-teman ada yang punya ide dan sebagainya permainan, monggo waktu dan tempat gantian Mas An. Saya mau gantian wedangan. Matur nuwun.